Bakal Capres Ganjar Pranowo menanggapi pencopotan baliho dirinya oleh Satpol PP sebelum kunjungannya ke Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ganjar meminta agar para pendukungnya tetap tenang pasca pencopotan poster bergambar dirinya di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia berharap para petugas memberikan edukasi dan bersikap yang adil agar tidak memancing emosi. Ganjar masih menunggu klarifikasi aparat dan pemerintah setempat apa yang membuat posternya dicopot tepat beberapa jam sebelum kedatangannya di kota Pematang Siantar. Tenang, jangan emosi, mungkin perlu mendapatkan penjelasan, klarifikasi dari para petugas aparat bagaimana cara pemasangan yang benar, dan pada aparat berikan sosialisasi agar terjadi satu sikap yang fair gitu ya, sehingga masyarakat tahu, aparat juga tahu, sehingga kalau ada yang dicopot, mungkin harus bersih, dicopot semua. Kalau boleh dipasang, pasang semuanya. Nah ini perlu edukasi sehingga tidak memancing emosi.